Pemirsa, seorang marbot masjid di salah satu kota Palembang dikeroyok sekelompok pemuda saat sedang membangunkan sahur melalui pengeras suara masjid. Diduga pengeroyokan dipicu oleh para pelaku yang terganggu dengan pengeras suara tersebut. Aksi pengeroyokan terhadap seorang marbot masjid di Palembang, Sumatera Selatan yang terekam kamera CCTV ini viral di media sosial. Pengeroyokan yang dilakukan oleh 5 pelaku dilakukan saat korban sedang membangunkan sahur warga menggunakan pengeras suara. Menurut korban, pelaku datang ke masjid sekitar pukul 3 dini hari sambil marah dan menyuruh korban untuk berhenti membangunkan sahur melalui pengeras suara. Namun karena korban menolak, membuat pelaku marah dan menantang korban berkelahi sambil merusak salah satu fasilitas masjid. Mereka menantang, Kak. Kalau berani satu lawan satu. Itu saya belum tersulut emosi. Nah, ketika mereka menghancurkan tong sampah itu, saya tersulut emosi karena saya pengurus masjid, Kak. Jadi bertanggung jawab penuh atas itu, Kak. Korban telah melaporkan kasus pemukulan dan pengeroyokan dirinya ke Polsek Gandus dan dalam waktu dekat polisi akan memanggil seluruh pelaku dan saksi mata. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan.